Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba al huda ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar, Mahat? Mahat? Alhamdulillah sehat, Ustazah. Alhamdulillah. Insyaallah, kata Umir ini di jam ngantuk beliau. Iya. Ya, masyaallah. Nah, hari ini kita memasuki hukum idgham mutamatsilain, mutajanisain, mutaqaribain. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah hukum idgham mutamatsilain. Nah, ada yang masih ingat apa itu idgham? Arti idgham itu sendiri? Mirani ingat? Mengeburkan. Ya, silakan. Siapa tadi mau jawab? Ya. Idgham melebur saja ya, melebur suara. Kalau bahasa saya memasukkan suara, memasukkan bunyi ke dalam huruf setelahnya. Jadi idgham mutamatsilain adalah yaitu bertemunya dua huruf yang sama mahrot dan sifatnya. Sama mahrot dan sifatnya. Itu adalah idgham mutamatsilain. Nah, hukumnya adalah idgham secara sempurna jika huruf pertama sukun dan huruf kedua berharokat. Ya, jadi huruf pertama sukun, huruf kedua berharokat. Nah, kalau dari segi bacaan Al-Qurannya, insya Allah kita tidak akan terkecoh. Karena apa? Karena kalau sekarang kan sudah diberi tasydid, ya, maka langsung masuk ke huruf setelahnya. Jadi langsung ditasydidkan, begitu ya. Tetapi kalau di tidak ada harokatnya, ya, bacaan Arab biasa, mungkin kita akan kerok gitu ya, kalau nggak tahu hukumnya ini apa. Nah, jadi ketika ada idgham itu biasanya akan didatangkan tasydid, maka akan memudahkan kita untuk membacanya. Di sini contoh yang pertama adalah idbi'asoj, langsung masuk ke ba yang kedua. Jadi ba pertama ini sukun, ba kedua ini berharokat kasroh. Karena dia idgham maka didatangkan tasydid untuk memudahkan cara membacanya. Nah, contoh kedua di sini adalah waqad dakhalu. Jadi kalaupun ada tash, ada huruf qalqalah yang sukun begitu ya, dia tidak di tidak dimunculkan qalqalahnya. Jadi langsung masuk, langsung diidghamkan ke dalam huruf setelahnya. Waqad dakhalu, bukan waqad dakhalu, bukan seperti itu, tetapi langsung masuk ke tasydidnya. Waqad dakhalu, waqad dakhalu. Nah, mudahnya idgham mutamatsilain ini sama mahrot dan sama sifatnya, yaitu kalau gampang yang kita ingat itu ya dua hurufnya itu sama gitu ya. Misalnya kalau ba ya sama-sama ba, dal sama-sama dal, lam sama dengan lam, gitu ketemunya. Sama mahrot dan sama sifat. Karena nanti akan ada perbedaan ketika ada di hukum idgham mutajanisain dan idgham mutaqaribain. Nah, selanjutnya misina.
Nah, kalau ini kan hukumnya idgham secara sempurna, dimasukkan secara sempurna jika huruf pertama sukun dan huruf kedua berharokat. Umusina? Nggak ada ya? Mungkin tak. Enggak, sebentar. Saya aja. Mungkin tak sedang sibuk. Nah, di sini ada larangan ketika melakukan idgham mutama silain. Ada beberapa keadaan. Yang pertama, jika huruf pertama hurufnya mat, ya dia sama-sama ya bertemu ya, tetapi huruf pertama itu sukunnya karena mat. Ya. Nah, tadi kan syarat idgham mutama silain itu huruf pertama sukun, huruf kedua berharokat. Nah, Harokat. sebenarnya yang ini sudah masuk nih. Sudah masuk yang pertama ya sukun, yang kedua berharokat. Tetapi tidak termasuk ini. Ini termasuk adalah larangan idgham mutama silain. Karena apa? Karena ya-nya ini ya-nya ini mat. Nah, jadi nggak berlaku fi yaum, tetapi fi yaum dibacanya menjadi izhar. Dibacanya jelas. Fi-nya mat, baru yaum berharokat. Tidak diidghamkan, tidak boleh diidghamkan. Ada lagi, qalu wahum. Jadi nggak boleh qalu wahum, tidak boleh diidghamkan walaupun huruf pertama sukun, huruf kedua berharokat. Jadi syaratnya itu bukan tasdid sebenarnya ya. Ya, jadi tasdid itu didatangkan karena di karena idgham. Begitu. Nah, untuk memudahkan kita sebagai pembacanya. Kalau yang jelas di sini, kalau yang tidak boleh itu yang pertama mat, huruf pertamanya mat, waw sukunnya ini punyanya lu, qalu. Baru wahum dibacanya lunya jelas, waw sukunnya dibaca jelas. Syarat yang kedua, dilarang melakukan idgham mutama silain adalah jika huruf pertama dan kedua sama-sama berharokat, maka hukumnya juga izhar. Ya, di sini contohnya Ar-Rahimi Maliki. Ar-Rahimi Maliki. Tadi syarat idgham mutama silain adalah huruf pertamanya sukun, huruf kedua berharokat. Namun di sini hurufnya dua-duanya berharokat. Mim berharokat kasroh, mim yang kedua berharokat fathah. Maka di sini dilarang melakukan idgham mutama silain. Ini mimnya dibaca jelas. Yang ketiga, jika huruf pertama berharokat dan huruf kedua sukun, maka hukumnya izhar. Kalau tadi idgham mutama silain itu syaratnya huruf pertama sukun, huruf kedua berharokat. Tetapi yang ini huruf pertamanya berharokat, huruf keduanya sukun. Kebalikannya. Maka ini dibacanya jelas. Tatro. Karena lihat dulu, bertemunya dua huruf yang sama makhraj sama sifat tadi, syaratnya adalah huruf pertama sukun, huruf kedua berharokat. Huruf pertamanya sukun tetapi bukan huruf mat. Ya. Lalu, huruf pertamanya dilarang juga kalau dua-duanya hurufnya berharokat, walaupun sama-sama bertemu mim dengan mim tadi ya. Nah, jadi kalau dua-duanya berharokat nggak boleh dilakukan idgham. Lalu yang ketiga tidak boleh melakukan idgham kalau huruf pertamanya berharokat, huruf keduanya sukun. Kebalikan dari syarat idgham itu sendiri. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Ada nggak ada yang mau tanya? Apakah idgham mimi termasuk? Termasuk mutama silen. Ya, termasuk. Idgham mimi adalah termasuk idgham mutama silain. Karena idgham mimi itu sebenarnya
kata lainnya adalah misline. Misline itu berarti misline. Sama. Nah, kita lihat di surat Al-Fajr. Al-Fajr. Kita coba contoh diambil di surah Al-Fajr. Ya. Ya. Jazakal khair umirani. Nah, kita lihat di ayat ke-17. Kala bala Halam, tukrimu. ayat ke-17 ini ada contoh idgham mutamatsilain. Teman-teman. Kala bala. Bala Yang mana idgham tukrimu. mutamatsilainnya yaitu lam sukun bertemu Lam. dengan lam berharokat fathah. Maka didatangkan tasydid untuk memudahkan membacanya. Jadi lam sukunnya yang pertama dimasukkan ke dalam lam sukun yang ke, eh, lam yang berharokat. Maka membacanya kallaballa. Nah, sebenarnya kalau dalam segi pembaca bacaan itu tidak ada masalah ya. Memang seperti Iya. itu kita membacanya karena ada tasydid itu sendiri. Tapi ya itu tadi ketika Arabnya gundul gitu ya, nggak ada harokatnya, itu akan menyulitkan kita sebenarnya. Apakah ini idgom atau bukan? Nah, kita baca di surah Al-Fajr ini ayat ke-16 dan 17. Iya. Silahkan disimak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqah. فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ. نعم silahkan yang pertama. Nurul Hidayah si Ya, sudah. Kawan bimbingannya. Tahu dulu ya, sudah. silahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tartilkan lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lagi ya, pelan-pelan. Pelan-pelan ya. A'udzu billahi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Asyaitonir rajim. Minasy syaithanir rajim. Silakan Lanjut ayat sana. 16. Ya. 16 17. Kala bala 16 dulu. tukrim 16 tukrim. Wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqah. Pelan-pelan ya. Jadi Ya. setiap huruf yang fathah, kasrah, dhammah itu Ya. minta ditunaikan hak-haknya. Jadi nggak Ya. boleh sekali lewat faqadara 'alaihi, tidak boleh, Ayo. tetapi faqadara Ya. 'alaihi. Pelan-pelan. Ayo. Ya, ya. Ya, Ya. diulang. Ya. Okay. Wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqah. Ya. Wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqah. Masya Allah. Faqadara.
Fakodaro apa? Dari ulang dari fakodaro sampai selesai, Ahnan. Ya. Fakodaro alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Lagi. Faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Fayaqulu rabbi ahanan. Fayaqulu rabbi ahanan. Ya, segini temponya ya. Ya. Lanjut. Kalla bala tukrimunal yatim. Kalla bala tukrimunal yatim. Ya. Kalla bala tukrimunal yatim. Nah, nanti di rumah tilawahnya seperti ini, pelan-pelan, tartil. Ya. Gak boleh terburu-buru. Ya. Fathah, kasroh, dhamma, sukun harus ditunaikan. Ya. A, I, U. Jadi gak boleh ditabrak-tabrak. Ya, sudah fun. Nah, barakallahu fiki, Bu. Jazakallah khairuk astaghfirullah. Wa iyyaka ahsanal jazaa'. Lanjutkan. Umi Ulfa. Iya, Ustazah. Ayat 16 lagi, Ustazah. Naam. Mohon bimbingannya, Ustazah. Insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, ini ro tasydid pada ro. Itu sudah tebal dari ro sukun yang pertama. Nirrojim. Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jadi ro-nya sudah tebal dari sukun yang pertama. Sama. Lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah. Qafnya tebalkan. Faqadara alaihi. Coba. Faqadara alaihi rizqah. Lagi. Enggak faqo. Tapi faqo. Tebalkan. Lagi. Faqadara Faqo. Gimana Ustazah? Ko. 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 Nah, huruf qaf itu kan huruf isti'la. Kalau huruf isti'la itu suaranya naik ke atas ke langit-langit. Jadi nggak boleh langsung ko, tapi ko. Faqadara alaihi rizqah. Faqadara alaihi rizqah. Lanjutkan. Faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Robbi tebalkan. Fayaqulu rabbi ahanan. Fayaqulu yang tebal roknya apa baknya Ustazah? Ronya, ro, Fayaqulu robbi. rabbi. Oh ya, ro. Fayaqulu rabbi ahanan. Coba di sini.
Fayaku. Fayaku. Ku. Oh. Yang ini. Disambung. Oh, iya. Fayaqulu rabbi ahanan. Di sini kofnya tebal, lamnya tipis, roknya tebal. Jadi lamnya nggak boleh keikutan kof lamnya dan rok. Tipis kof. Ya kof kunya kunya tebal. tebal, lam tipis, rok tebal. Iya. Fayaqulu rabbi ahanan. Fayaqulu rabbi ahanan. Diulang apa lanjut nih Ustazah? Lanjutkan. Kalla bal la tukrimuna al-yatim. Nah, jadi di sini kan ada kaf lam ya. Kaf lam itu kan makhrajnya ada di lisan. Maka rahang tidak usah ikut mengantarkan seperti memingkem. Jadi buka aja, rahang dibuka, lidahnya yang sampaikan pada makhraj. Kalla. Coba ya, dilihat di kamera. Ya. Kalla, kalla, jadi ya. tidak boleh. Kalla, kalla, jadi rahang ini nggak perlu mengantarkan, dibuka aja. Ini nggak usah gerak. Iya, lidah yang bergerak. Kalla, kan makhluknya ada di lisan, ya kan? Kalla, gerak lagi. Kalla. Jadi, Kalla. nanti latihannya begini. Ketika sudah sampai makhraj itu oleh lisan, ya, maka rahang tidak perlu ikut membantu supaya rahangnya nggak terus gitu. Hanya lisannya saja sampaikan. Jadi rahang dibuka, lidah yang ke atas. Kalla, jadi rahang ini nggak perlu mingkem gitu. Kalla, kalla, kalla. Iya. Ininya tahan. Iya. Oh, iya. Sekarang. Jadi tadi nanti bergerak ya. Kalla ikut gerak ya. Kalaupun ada gerakan itu gerakan kecil. Nah, kalau ibu tadi gerakannya terlalu banyak. Jadi Oh, mengandalkan iya. rahang. Padahal itu Oh. maksudnya kan ada di lisan. Nah, Tulisan. tipsnya jangan terlalu. Kalau makhrajnya sudah sampai oleh lisan, maka rahang tidak perlu ikut mengantarkan. Gitu. Oh, begitu Nah, nanti ya. dilatih lagi huruf-huruf lisannya. Lisannya yang lincah, bukan rahangnya. Rahang hanya Misalnya yang membuka, lincah. bukanya, buka aja. Kala, kaf, dan lam itu nggak perlu menggerakkan rahang. Kalatuk. Iya. Oh. Ya. Masya Allah, kalau hobi sama kof ya, latihan huruf kof. Iya, Ustazah. Kofnya itu belum Tahan. istilah. Iya, sama yang tebal tipis. Tebal tipis urutan hurufnya jadi tebal semua. Jazakallah khairan, Ustazah. Wayaki ahsanal jazaa. Selanjutnya saya Ustazah Nah. mohon bimbingannya. Insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Buka rahangnya. A. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqah. Coba ro fathah ro nggak perlu pakai bibir tahan bibirnya faqadara faqadara qaf juga tidak pakai bibir ko o o
Ko. Ko. Ya. Kodaro. Kodaro. Bibir. Fakodaro alaihi. Fakodaro alaihi. Sih pakai bibir. Jangan dibantu. Fakodaro. Fakodaro alaihi. Faqadara alaihi. Coba qaf tunggal. Qa. Qa. Jangan di, rahang dibuka. A a a. 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 Segitu. Qa. Qa. Ya. Qa. Qa. A. Faqadara alaihi. Faqadara alaihi. Nah, jadi nanti teorinya seperti ini. Jika dia huruf tebal, itu jangan di suara jangan ditahan, tetapi dia tetap keluar. Hanya saja pangkal lidah yang naik untuk menebalkan hurufnya. Maka konsonan huruf O-nya itu dari pangkal lidah yang naik, bukan karena bibir yang mengerucut. Ya, nanti latihan terus di kaca. Belum paham Silakan. Ustazah ininya di mulutnya. Laba tak pelan-pelan. Nanti diulang lagi dengan nanti saya. Ustazah lain. Jadi lebih ingat terus. Insya Allah Ustazah. Silakan diulang. Fakodaro. Faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Insyaallah. Kalla bal la tukrimuna yatim. Masyaallah, barakallahu fiik, hamsnya bagus. Nanti latihan di huruf tebal jangan pakai bibir. Ya, bibirnya nggak boleh ikut goyang. Yang menebalkan adalah pangkal lidahnya. Iya, itu yang belum ini banget gitu, belum lunas ya. Masih Nggak ini apa-apa. kan. Iya. Nah, nggak apa-apa. Diulang-ulang terus, diulang-ulang terus. Pasti nanti ada Allah Maha Tahu, nanti Allah beri rezeki kecukupan mengucapkan huruf tersebut. Alhamdulillah ya Allah, semoga jazakallah khairan Ustazah, Oh iya, bimbingannya ke ya. Ahsana jazak. Ya, saya saja mau bimbingan ya. Murani, silahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kenapa jadi takut mengkasrahkan nih? Eh? Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy i-nya lurus. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ahsan, kecuali ni. Nirrojim. Coba. Nirrajim gitu ya. Nirrojim. Nirrajim. Iya. Ninya jelas dulu kasrohnya. Jadi kasrohnya selesaikan, baru ke ro yang tebal. Coba ulang lagi saja. Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bila ini PR-nya masih kasroh ya. Iya, selalu itu saja. Mira ini takut. I-nya ini takut. Coba gue bilang ini. I. I. Ila. Ila. Ya, ini. Ni. 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 Bila. Apa saja? Bila. Bil. Bila. 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 Yang iya, yang ini. Jadi jangan ada beban B-nya, seperti ngomong biasa.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billah ya. Seperti itu. A'udzu billahi minasyama. Gerakan ke i-nya. Himinash. Hi. Ya. Hi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Insyaallah lebih baik. Jadi ketika mengucapkan a i u seperti kita ngomong biasa aja. Iya, tapi suaranya keluar. Jangan ditahan. Lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Haknya jelaskan lagi. Nirrohim. Him. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah. Wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqah. Idza wa amma idza ringankan wa amma idza idza wa amma idza 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 ya yang ini diulang konsentrasi i-nya biasa seperti ngomong i biasa wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqah mabtalahu coba mabtalahu an qalqalah enggak boleh macet mabtalah tidak boleh diputus mabtalahu mabtalahu iya diulang wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqah wa amma idza mabtalahu salah wa amma idza mabtalahu wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqah. Mbak sukunya seperti itu mengalir seperti air jadi memantulnya nggak boleh diputus dengan huruf setelahnya tetapi nggak boleh berhenti ya saja ya nggak boleh berhenti itu termasuknya kesalahan pada qalqalah ya. Nah tetapi hunya nggak boleh panjang ini tadi umirin dipanjangin mabtalahu faqadara 'alaihi rizqah wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqah. Masya Allah, ahsanti, barakallah. Mbak sukunnya seperti itu ya. Lanjutkan. Faqadara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Kalla bal la tukrimuna yatim dari makhrajnya enggak yatim ya ya yatim tengah lidahnya naik kalla bal la tukrimuna yatim. Insyaallah barakallahu fiik tadi qalqalahnya diperhatikan lagi di qalqalah tidak boleh diputus sama kasro ya ustazah koreksinya selalu itu iya kasro ya insyaallah jadi kira kira saja baik ya ki ahsanal jaza.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, mohon bimbingan. Insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, roh tasdid tidak pakai proses niroh, niroh. Satu suara. Bismillahirrahmanirrahim. Lebih baik. Oh, baca. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah faqadara lanjut terus ya ustazah ya yeah. Faqadara alaihi rizqahu fanya ada rokhwahnya faqadara faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Naam. Coba alaihi. Alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Naam. Huruf linnya hati-hati masuk ke hidung. Alaihi gitu. Lanjut. Oh ya. Kala balatuk rimunal yatim. Yatim ta. Iya. Yeah. Lalu kaf sukunya tipis. La tukrimu. La tukrimu. Kalla balla tukrimunal yatim. 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 Kurang apa ya Ustazah tadi? Ya, yatimnya? Terlalu kuat, tidak ada hamsnya. Oh. Terlalu jelas. Oh iya, iya, iya. Ya, kan harusnya dia punya sifat hams. Ya, hamsnya ya. Kala bala tukrimunal yatim. Masya Allah, warahmatullahi wabarakatuh. Ta, oh, jangan tertukar iya. Dengan huruf O. Dia tidak boleh. Iya, betul, Ustazah. Lalu, alai, hati-hati masuk ke hidung. Huruf lin. Iya, iya, iya. Insya Allah. Lanjutnya, Ustazah. Mohon bimbingannya, Ustazah. Insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, masyaallah Hasan. Maunya kasroh, kasroh itu lebih lancip lagi. Tetapi ini sudah baik, hanya saja bisa lebih baik lagi. I-nya orang Arab itu benar-benar ini, di sini, gitu. Jadi I-nya I banget lancip. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi. Bismillahi. Bismillahi. Anda kurang lancip gitu ya saja ya. Iya, tapi sudah ya, kurang i banget, tapi ini sudah baik. Anda ulang saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma idza mabta
rizqoh. Yang pertama, wa'am, jangan diayun. Wa'amma, tidak, tetapi langsung. Wa'amma. Wa'amma idza ma btalahu faqadara alaihi rizqoh. Masya Allah, diingat kalau ada tasydid nggak boleh di ayun. Nah, tebalkan huruf qaf. Qo. 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 Pulang saja. Qo. Qo. Nah, kurang nempel. Iya, nempelnya banyak. Jangan dikit. Qo. Lalu suaranya ke atas. Qo. Qo. Coba disambung. Faqadara. Faqadara. Ini masih ada hamsnya. Faqok. Sedikit gitu. Harusnya faqadara. Faqadara. Ayo masih tebalkan. Po. Faqok. Ah. Ya. Faqok. Faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Naam, jadi ternyata ketika fathah itu lebih terasa hamsnya waktu huruf qaf. Haturan maunya tidak ada hamsnya. Tetapi ketika dia dhammah, Masya Allah bagus. Fayaqu itu tidak ada ada aliran nafasnya ya. Tapi kalau di qahu itu qo-nya tidak seperti itu. Ibu gini. Riz qo kok qo 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 gitu. Ada jadi kayak mau qaf ya Ustazah. Sedangkan itu bukan sifatnya huruf qaf. Coba faqala faqadara. Fako. Fako ko gitu. Harusnya ko faqadara alaihi rizqahu. Faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Sekarang lagi dan diskof. Ko. Ko. Di. Ko. 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 Pi. Pi. Ku. Ku. Yang ini bagus. Ku. 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 Ko. 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 Itu saja. Ya ada. Pasti ya. Dia nempel lepas, nempel lepas. Ko. 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 Nah, ini ko. Gini. Ko. Ko. Ada. Ko. Ko. Tidak ada. Ya, ya sih, saya berasa. Ya, tapi ini apa saya? Ada sedikit. Sedikit. Ya, ya, ya. Berasa. Lanjutkan. Lanjut atau anak ulang saja? Lanjutkan. Lanjutkan. Kalla balla tukrimunal yatim. Insyaallah barakallahu fiik. Berarti hurufnya pada huruf qaf, tidak qaf, ada ya. Hamsnya. Tidak ada tidak ada aliran nafasnya. Nah, insyaallah saja. Jazakillahu khairan katsiran saja. Wa iyyaki ahsanal jaza. Duh. Wiramlah. Umi Damayanti, Umi Ramada. Ada Umi. Biasanya lagi nyariin tombol. Buat buka mic-nya. Sekarang enggak apa ada Mayanti. Ya, Ramla dulu. Ada Mayanti. Umi Ramla dulu, Umi. Oh ya. Ini hilang lagi deh. Aduh. Ya udah mati dulu ini kemana kok hilang? Ini ya HP-ku.
ketemu. Sebentar Bu. Aduh ini. Lain. Ya sudah, udah nanti dulu ya. Ini kok jadi Mida Mayanti, silahkan duluan. Jadi Damai Yanti saja ya, mohon bimbingannya. Amin, insya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lagi, keluarkan suaranya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma ija mabtalahu fakadaro alaihi rizqoh. Pelan-pelan. Wa amma ija. Coba. Gak kedengeran ya. Suka ilang-ilang Ustazah. Oh, na'am. Saya ulang ya. Diulang di wa amma mimnya tasdid di gunnah. Ya. Saya ulang ya. Wa amma. Tahan lagi. Wa amma. Wa amma ija mab. Ida pakai zal. Ida. Wa amma iza mabtalahu faqadara alaihi rizqah. Faqadara alaihi rizqah. Coba. Faqadara alaihi rizqah. Alaihi rizqah. Hinya tidak panjang. Alaihi rizqoh. Fayaqulu. Alaihi rizqohu fayaqulu rabbi ahanan. Binya itu panjang 4 atau 5 harokat. Fayaqulu rabbi ahanan. Fayaqulu rabbi. Bi ahanan. Iya, setiap ada yang seperti bendera ya itu ya. Itu panjangnya 4 atau 5 harokat. Jadi lebih panjang. Lalu ya, lanjutkan. Ya. Kallaballa tukrimunal yatim. Naam, lam alif itu kan lam dan alif. Maka kallala ini panjang. Mat. Kalla balla tukrimunal yatim. Kalla balla tukrimunal yatim. Masya Allah. Ibu, di sini peringatan yang atas ya. Wa amma, setiap ada mim yang bertasydid, itu di gunnah. Apa itu gunnah? Mimnya dibaca lama. Lama. Wa amma, mnya lama. Tahan dulu di mim tasdidnya. Ya. Yeah. Udah lama masih kurang tadi. Tadi udah begini. Wa amma, belum lama. Oh, belum lama ya. Siap. Maksudnya, wa amma, gitu. Pun berlaku dengan nun yang tasdid. Ya, nun tasdid dan mim tasdid di gunnah. Ya, siap saja. Nah. Barakallahu fik Ibu. Ibu maka. Ramla sudah siap? Sudah bisa? Sudah. Suara saya kedengaran enggak saja? Gimana? Suara saya kedengaran enggak? Kedengaran, cuman ini putus-putus gitu, Bu. Ya, ini kenapa ya? HP saya suka ngaco gini saja, malu saya. Iya, sinyalnya Umi tuh. Sekarang sinyal. Masih kedengaran.
Sinyal ya, itu. Sinyal apa gimana itu? Coba kameranya tutup aja, Bu. Iya, Mi. Tutup aja kameranya, Mi. Enggak. Enggak pakai kamera, udah blank, putih. Saya enggak tahu soalnya sekarang enggak. Gitu aja. Kedengar. Gitu aja. Hilang lagi. Aduh, kacau benernya. Gimana ini? Kameranya, Mi. Kameranya matiin, Om. Kamera matiin. Jadi suaranya saja. Coba dicoba dulu. Siapa tahu bisa lebih jelas. Sama. Kamera saja. Nggak jelas ya. Aduh, gimana caranya ya? Diklik yang bagian bawah ada kamera. Diklik, dimatikan. Tapi yang suara jangan. Sama ini blank semua enggak ada yang masuk diklik dulu, diklik dulu nanti muncul gambar kamera di bagian kiri bawah kameranya diklik. Iya, ini bantu bisa dari co-host kayaknya bisa Ustazah atau Umira ini bantu dari host enggak apa-apa offin kameranya. Enggak bisa ini. Oh iya. Sam, coba ya, Ibu Ramlah bicara. Assalamualaikum Ustazah, kedengaran? Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, lebih jelas insyaallah. Silakan. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma idza mab talafu faqadara alaihi rizqah. Yang mat wa am di tasydid di gunnah ma panjang 4 sampai 5 atau 5 harokat lalu idza 2 harokat saja ma betala 2 harokat hu fa qadara alaihi rizqah itu tidak ada mat. Nah, jadi bacanya seperti ini. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah pakai zai rizqah pakai zz. Oh itu Z ya buka. Oh ya ya. Ya. Faqadara alaihi rizqah. Tapi faqo koknya tidak panjang. Faqadara alaihi rizqah. Faqadara alaihi panjang. Faqadara alaihi rizqah. Faqadara alaihi rizqah. Fayaqulu rabbi ahanan ahanan hanya panjang fayaqulu rabbi bi ahanan. Iya, masya Allah. Itu ada alif kecil, ya? Iya. Lanjut. Kalla balla tukrimuna yatim. Masya Allah, amatnya tidak ada yang kelewat. Sekarang kafnya kasih hams. Kalla balla tukrimunal yatim. Kalla balla tuk
Syukrimu nal yakin. Ya, tim. Yakin ya. Aduh, maaf nih, suka jadi grogi gini. Kalla balla tukrimun al yatim. Masya Allah. Coba sekarang kasnya. Tuk. Tuk. Tuk ya. Ya. Tukrimu. Kalla balla tukrimun al yatim. Kalla balla tukrimunal yatim. Kayaknya ya. Kalla balla tukrimunal yatim. Tukrimunal yatim. Tuk gitu. Tuk tuknya gimana ya? Tuk gitu. Tuk. Tuk tuk. Tuknya tuk. 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 Kalla balla tukrimunal yatim. Masya Allah. Ibu, ya, matnya hati-hati ya, matnya. Ya, iya, saya masih kurang. Matnya lalu huruf-hurufnya itu ya, zal ya. Bukan za. Iya, salah. Itu. Nanti latihan terus maklumat-maklumatnya di perdalam lagi. Saja jazakillah khair saja atas bimbingannya. Sama wa iyyaka ahsanal jaza. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wida Mayanti. Silakan. Sudah. Yang Maya yang Ma kali. Wida Mayanti. Udah. Udah ya. Yang Umi Ayan. Umi Ayan. Iya. Assalamualaikum Ustazah, mohon bimbingannya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Billahi minasyaitonir rajim. Panjang ketukan mat dua harokat itu kurang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah. Rizq jangan mantul. Faqadara alaihi rizqah. Faqadara alaihi rizqah. Masih ada z-nya. Rizqah. 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 Faqadara alaihi rizqah. Sebentar ya. Naam. Silakan diulang. Faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahana. Naam, coba. Rizqah. Rizqah. Gini, mengambil qafnya jangan nyerempet ke huruf zal supaya ke dalam huruf zai supaya zainya tidak ada pantulan. Tizqah. Tizqah. Kalau ibu ini rizqah. Rizqah gitu. Mengambil qafnya pakai awalan, maka zainya seperti memantul. Rizqah. 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 Disambung.
Fayaqulu Rabbi ahanan. Kalla balla tukrimunal yatim. Masyaallah bagus. Hati-hati di zai sukun yang ketemu dengan huruf qaf. Itu enggak boleh ada di z gitu. Awalan ambil qafnya itu jadi seperti zainya mantul. Ya, kerasa enggak, Bu? Hah? Kerasa enggak? Kenapa? Kerasa tidak kalau zainya mantul? Enggak kerasa ya. Ya. Jadi harusnya rizqoh dipisahkan, bukan rizqoh gitu. Rizqoh. Nah, ada e-nya riz gitu. Rizqoh. Nanti latihan lagi ya, Bu. Zai sukun yang bertemu dengan huruf qaf. Jadi qafnya Ibu pakai awalan sehingga menyebabkan suara zai itu memantul. Oh, iya. Kalanya diulang apa gimana Ustazah? Apa diulang? Om. Gimana udah Ustazah apa diulang apa bagaimana? Oh iya sudah cukup itu latihan nanti zainya ketemu qaf. Insyaallah. Jazakillah khair. Wa iyyaka ahsan jazaa. Lanjutnya Eyang Ma. Yap. Makasih Merani. Assalamualaikum Ustazah Novi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bimbingannya. Insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma iza mabtalahu faqadara alaihi. Naam. Faqada, jangan faqada seperti tasdid. Pisahkan. Faqadara. Coba. Diulang. Silakan. Wa amma iza mabtalahu faqadara alaihi rizqah. Faqadara alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahanan. Masyaallah. Kalla bal tukrimuna yatim. Kalla. Jangan enggak boleh. Minta apa, Papa? Mau minum apa gitu? Minum. Papa. Oh, ini. Enggak mau jadi. Maaf. Umi, Eyang. Kurang nalanya kurang dua harokat ya. Iya. Kalla balla tukrimunal yatim. Tangga ada. Kalla balla tukrimuna yatim. Hams pada kafnya mana? Tukrimuna. Tuk, ya. Tukrim.
kalla balla tukrimunayatim. Masya Allah, kalau fik hams pada kaf jangan dihilangkan ya, karena memang itu sifat ya. Aslinya kaf seperti itu ya, ya. Tukrimunayatim ya. Sini duduk. Gimana, kecuali ain apa ain sukun jadi tak kok gitu ya. Ah, tak kalau tuh. Oh, gitu ya. Ah, kalau kaf tuk. Ya, tuk. Hamisnya, ya. Iya, aliran nafasnya, ada aliran nafasnya. Ya, ya. Oh ya, ke Arsenal juga. Lanjut ke Sarah. Kakak Sarah. Ah. Sarah. Kalau tidak ada Umi Endang. Umi Endang. Ara, mana nih? Mi Arianti. Arianti. Baik, Ustazah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma idza mabtalahu. Idza, zalnya huruf tipis, enggak idza, tapi idza. Idza ya. Iya. Wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqa. Diulang, diperindah lagi. Wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqah. Wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqah. Faqadara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Huruf ro, perhatikan huruf ro itu Umi ambil dari mana ya? Ro tidak, tetapi punggungnya nempel kepada gusi. Ro gitu ya, Uya, saya. Ro faqadara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi faqadara 'alaihi rizqahu faqadara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi anan. Coba Ar-Rahmani. Lebih baik Ar-Rahmani. Ar-Rahmani. Untuk menaikkan pangkal lidah ketika huruf ro, tafkhim pada huruf ro itu tengahnya enggak ikut naik dan ro itu bukan huruf cedal.
Jadi nggak boleh niro, niro. Ini belum nyentuh gusi. Niro ada takrirnya, ada sifat takrirnya, yaitu getaran. Niro, 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 gitu ya? Iya. Lanjutkan, kala. Kala balatuk rimunal yatim. Nah, masya Allah. Tapi tasydid pada huruf lam tidak boleh selama itu. Kala nggak boleh, cukup alirkan bainnya saja. Kala bala tukrimunal yatim. Nggak boleh lama-lama. Kala bala nggak boleh. Kalla balla tukrimunal yatim. Masya Allah, segini aja. Kalau tasydid pada huruf lam. Lam. Ya. Alif mim dengan nun ya. Iya, kalau itu memang harus dilamakan. Makan. Jazakillah khair, Ustazah. Wa iyyaka ahsanal jaza. Sarang ada. Oh, Umi Endang tinggal. Umi Samsani menyimak ya. Saja kalau nggak ada, udah selesai saja. Naam. Silahkan. Aku baca. Oh, aku mau pakai komputer, pakai iPad dulu. Iya. Ya, sekarang mau baca. Ya, sekarang mau baca. Sarah? Iya. Yumi. Silakan. Sekarang ayat ke ini ayat 16. Ya. Mun continue saja. Insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqah. Mim tasydidnya tambah lagi gunnahnya. Wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqah. Fayaqulu rabbi ahanan. Ronya tebalkan. Fayaqulu rabbi ahanan. Fayaqulu rabbi ahanan. Menebalkan huruf ro, tidak rabbi, rabbi, tidak, tetapi rabbi. Coba. Fayaqulu rabbi ahanan. Iya, lebih baik. Ukti Sarah? Saya ya. Ukti Sarah ya. Ya Ustazah. Satu ayat lagi. Oh iya. Kalla balla tukrimunal yatim. Kalla balla tukrimunal yatim. Kalla balla tukrimunal yatim. Ya, masya Allah, barakallahu fiik. Ukti Sarah, kalau ini jangan tergesa-gesa. Maka supaya apa ismal muhalqatnya terpenuhi oleh baik. Jazakillahu khairan saja. Wa iyyaka ahsanal jaza. Thank you.
Penta. Saya dari tadi padahal ngomong ya, tapi ternyata masih di mute, masya Allah. Silahkan diulang ngomong apa tadi. Saya dari kemarin juga nungguin, pekan kemarin juga nungguin. Tiba-tiba saya lagi mau nengok, udah selesai. Masya Allah, cepet banget. Ini bilang, baru kemarin nengok. Itu. Anak saya nangis. Iya. Jadi saya akhirin gitu nangis. Masya Allah. Sekarang jadi anteng ya, masya Allah. Alhamdulillah. Ada banyak. Iya, saya bilang ini baru nengok. Ya, udah mati ya, udah deh. Kedalam bimbingan ya, Miss. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Mohon bimbingannya Ustazah. Inilah nasib mendua Ustazah, mendua kan kalau saya kan mendua mentiga kadang-kadang. Hai, mohon bimbingannya Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oh, itu tidak ada jeda. Syaitan. Syaitan. Baik saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba Anya. Suaranya putus-putus misinya. Ya, Afan ya. Bentar. A'udzu billahi. A'udzu billahi. Hamzahnya maunya lebih istighfar lagi. Ini masih gini. Maunya yang ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, hamzahnya gini ya. Nanti misinya diingat-ingat jangan tapi bukan au gitu. Lanjutkan. Au. Tadi baru diajarin sama sebelah nih apa Ustazah. Tadi kalau huruf seba, apa huruf tipis, dia lidahnya harus anteng di bawah. Iya. Kalau Umi gini, harusnya suaranya keluar, jangan ke atas. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Jaga ketebalan pada huruf ra. Bismillahirrahmanirrahim. Baik saja. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, barakallahu fiik. Lanjutkan. Hai. Wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqah. Faqadara 'alaihi rizqah. Faqadara 'alaihi rizqah. Naam, qaf itu punya sifat isti'la, maka suara naik ke atas, enggak sekedar faqa. Tapi qa. Faqadara 'alaihi rizqah. Faqadara 'alaihi rizqah. Faqadara 'alaihi rizqah.
Umi Sina belum ketemu ya ini istilahnya itu bagaimana? Sudah ada yang kulik-kulik belum? Belum ke atas. Ini baru sekedar barusnya faqadaru alaihi rizqah. Faqadaru alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Nah, menaikkan huruf kok yang tebal, jangan lambat. Rabbi, tidak. Fayaqulu rabbi ahanan. Fayaqulu rabbi ahanan. Ini dhammahnya kurang monyong ini. Fayaqulu, terus gitu. Harusnya fayaqulu. Iya. Fayaqulu rabbi ahanan. Kalla balla tukrimunal yatim. Naam. Hams pada huruf kaf itu tidak hanya sekedar mengeluarkan nafas, tetapi mengeluarkan nafas yang tipis. Karena huruf kaf itu termasuk huruf istifal. Maka bunyinya, kalla balla tukrimunal yatim. Tuk. Jaga istifalnya. Jangan suaranya jarang naik ke atas, tapi ke bawah. Tuk rimunal. Bunyinya bukan tuk, tetapi tuk. Ya, tipiskan lagi. Tuk rimunal. Belum ketemu. Tuk rimunal. Kamu? Tukrimunal. Kalla balla tukrimunal yatim. Masya Allah. Qaf, ra, belum ketemu istilahnya. Istilahnya itu belum terangkat gitu ya. Dia hanya sekedar qa, harusnya o. Suaranya naik lagi. Faqala. Kaf sukun. Hamsnya itu tipis. Jadi dia tidak hanya sekedar mengeluarkan nafas, tetapi mengeluarkan nafas yang tipis. Tetap terjaga ketipisannya. Nanti dicari lagi ya. Kaf sukunnya. Memang perlu waktu yang lama. Dan tidak semua orang dikoreksi jeli tentang ini. Ya, saya belum dikoreksi di sini Ustazah, sama Ustazah di sana. Ya, kalau ketemu Ustazah bisa, ketemu tidak? Belum ketemu. Kan saya beda Ustazah. Saya Ustazahnya Ustazah Sofi. Iya, saya juga bukan Ustazah Miftah yang kalau di IMK Ustazah Laila, maksud saya sudah pernah ketemu Ustazah Miftah belum? Ya, mudah-mudahan. Amin. Mudah-mudahan Allah berkah. Ya. Nah. Hai. Hai, Masya Allah. Alhamdulillah ya, kita telah menyelesaikan kelas hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah diberikan hari ini. Tentang apa? Pembahasan hari ini Umi Rani idgham mutasalain yang saya. Gimana? Ya, idgham mutamatsilain.
Jangan kebalik ya Mira ini. Apa tadi? Idgham mutamatsi lain. Sama. Idgham mutamatsi lain yaitu bertemunya dua. Dua huruf yang sama makhraj dan sifat. Sama sifatnya. Syaratnya huruf pertama hurufnya sukun, huruf yang kedua berharokat. Barakallahu fikum jami'an. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan kasiran ustazah. Iya, ini sahabat semua.